Halo semuanya, kali ini gue bakalan ngasih tips gimana caranya free player buat skill pet level 5 dengan cepat ya. Ini berlaku buat player yang emang rajin mainnya sama apa dia pengen nge-build petnya ya. Oke, yang pertama langsung aja. Oke, yang pertama itu kalian harus punya pet tumbal yang punya atribut itu ya kira-kira di atas 25 ya, di atas 25 biar nggak buang-buang waktu. Jadi level 21 kalian bisa makan 4 to pen, time 4 to pen sampai ke 41 untuk dirilis. Hanya rilis level 41 sehingga kalian bisa mendapatkan skill level 3 gitu rata. Yang kayak gue tunjukin sekarang itu dia kan attack quality nya di 27, 29, 26, 30. Nah kalau misalnya attack quality kalian di bawah 25 itu di level 21 dia nggak akan kuat lawan 4 to pen time-nya yang level 60 ya. Kita di sini cuman time 4 to pen yang level 60. Oke, seperti ini 144 tag level 21 ini bisa untuk melawan 4 to pen ya. Langsung aja kita praktekkan berapa banyak 4 to pen untuk dari level 21 sampai ke level 41. Oke, kita pakai D4 arena yang gua buatin di tutorial sebelumnya. Sekarang kita langsung di 4 aja nih, yang level 21 kita naikin ke 41 ya. Dan untuk max slot petnya sendiri itu ada di 28 pet ya. Setelah 28 pet kalian baru nggak bisa netasin pet yang lainnya untuk dijadikan tumbal gitu. Tapi buat ID gue pribadi cuman bisa punya pet itu sebanyak 28. Jadi ada 7 pet utama yang 21-nya itu untuk tumbal. Oke, kita hitung dulu nih fortupannya butuh berapa dari level 21 ke 41. Yang harus diingat ya guys ya, kalau misalnya kita lakuin tips ini tuh dia memakan waktunya itu bukan pas lagi time. Bukan kita nyari time untuk fortupan yang level 60 tapi pas lagi D4-nya itu, karena untuk awalnya 21 untuk ngalahin yang level 60 makan cukup waktu yang banyak. Nah kayak sekarang yang level 21 itu pengen ngebunuh yang 60 aja, dia makan waktunya lumayan kan, lumayan banyak nih, hampir 2 menit kurang 7 detik lah. Oke, lanjut, ini time yang kedua ya. Ini time yang kedua. Oke, misalnya time pertama kalian sudah dimakan tuh sama pet tumbal kalian, itu prosesnya bakalan lebih cepat karena dia attack minimumnya udah kelewatin ya sama fortupannya. Jadi masa-masa sulit itu emang beneran di level 21 tuh, yang emang butuh waktu agak ekstra. Nah kita lihat aja pas lagi time pertama kita kan yang level 21 itu butuh waktu sampai 2 menit. Sekarang 1 menit aja nih udah mau mati fortupannya. Nah abis ini udah ke D4, time selanjutnya bakal lebih cepet lagi. Dan ingat ya, kalian itu harus beneran rajin nyari time dan nyari tumbalnya biar cepet level 5. Nanti gue bakalan kasih 3 spot untuk nyari fortupan di Westmont yang rata level 60 dan juga 62, jadi nggak terlalu keras, nggak terlalu lama, dan juga ngasih kalian EXP yang maksimal. Oke, kita bakalan lihat juga ini butuh berapa fortupan ya untuk naikin satu tumbal dari level 21 sampai 41. Kita hitungin sekarang yang udah fortupan yang ketiga. Jadi kenapa kalian harus naikin level pet kalian itu semuanya ke level 5, karena disitu untuk nambahin atribut poinnya sangat besar. Dari armor pierce, critical, atau melee damage increase, tank damage increase, atau apapun itu,
bisa masuk ke main char kalian, karena nanti petnya itu yang ada di bloodline ya, jadi lebih worth. Dan kalian lebih baiknya lagi sih untuk nyari tumbalnya, cari atribut yang 25 ke atas, untuk attacknya 25 ke atas ya, karena nantinya dari attacknya, attack fortupan atau pet lainnya sendiri, ketika udah level 21 dia bisa langsung kuat lawan fortupan yang level 60. Kalau gua pribadi sendiri yang di bawah 25 itu, kayak 24 ke bawah, itu langsung gua rilis. Jadi level 1 langsung gua rilis, karena gua nggak mau buang-buang waktu kayak naikin ke level 21 lalu nyari pet yang kecil-kecilnya lagi untuk naikin pet tumbalnya ke 24 baru lawan fortupan. Jadi lebih simpel sih kalau yang gua kerjain, jadi nggak usah kayak buang-buang waktu lagi buat nyari pet yang lain. Jadi kalau misalnya dapet fortupan atau tumbal lainnya yang di atas 25, lu keep, lu kasih makan, naikin ke 21 lalu kasih di 4 fortupan sampai 41 baru rilis. Oke, sekarang udah fortupan yang ke-6 kan, jadi udah makin lebih cepat lagi nih sekarang untuk di 4-nya. Enggak selama pas aja pertama di 4, karena yang makan waktunya itu ya di 4 pertamanya doang. Apalagi kalau misalnya kalian punya fortupan level 21 dengan attack itu biasanya attack attributnya di bawah 25, itu ketika di level 21 attacknya itu cuman dapat misalnya bisa di bawah 140, itu nggak bakalan kuat lawan yang fortupan level 60 ya, bakalan kehabisan waktu pas lagi di 4-nya. Jadi usahakan sebisa mungkin atributnya itu di atas 25. Jadi ketika you di 4 level 60 saat fortupan yang level 21 itu bisa langsung selesai. Oke, sekarang udah 7 kali nih fortupan kita kasih makan dari yang dari level 21. Oke, sekarang yang ke-8. Kayaknya sih cuman sisa berapa lagi ya? 1 atau 2 lagi nih. Kalau nggak salah yang kemarin sih gua ngebutuhin sekitar cuman 9 doang. Kita lihat ya, XP udah level 39 sekarang. Dekat ke 40, berarti ini makan yang ini naik ke level 40 dengan EXP setengah ya kan. Nih makan yang ini, yang 8 ini udah 40, berarti ini yang terakhir nih. Jadi kalian membutuhkan 9 fortupan buat naikin level 21 sampai 41. Oke, ini fortupan yang terakhir ya. Jadi untuk sekarang ketika ini kelar, dia langsung level 41 lalu lu lanjut ke tumbal berikutnya. Oke, nih selesai. Pet sekarang udah 41 ya. Langsung pindah ke pet selanjutnya gitu. Oke. Iya, sekarang time dari fortupan gua sisa dikit banget, nggak bakalan cukup buat naikin semua sisanya ke level 41. Gua bakalan farming dan gua bakalan ngasih tahu 3 spot di Westmoon. Di Westmoon sendiri 3 spot fortupan dengan level 60 dan 62, yang fortupan biasa, flat fortupan ataupun yang horn fortupan, biar kalian itu enggak terlalu susah farming temnya ya. Dan untuk telurnya sendiri itu banyak banget drop ketika kalian bakalan farming banyak dari tem fortupannya. Oke, ini yang terakhir. Ini fortupan gue yang terakhir nih ya. Abis ini kita bakalan farming fortupan. Ya, untuk yang pertama sendiri, spot pertama ini di dekat main city ya, di dekat world endnya nih. Nama mapnya itu Frost Covered Lake. Nah, di sini banyak fortupan biasa yang level 60. Kalian tinggal tangkap-tangkapin aja di sini nih. Muter-muter aja di sekitar sini. Oke, kita coba dulu tangkap. Tuh kan 60 lagi yang ini.
kita pakai pipa satu kali udah cukup, pipa apa yang kata ngahil terus hit biasa tangkap. Oke, sekarang kita lanjut ke spot kedua, dan ini gua taruh base di sana. Biasanya gua farming fortupan atau gajah itu di dekat base gua ya. Ini spot yang kedua. Nah, spotnya ini langsung ada, nah ini base gua nih. Udah lumayan lebar lah dikit. Nah, ini di dekat apa dari main city, kalian tinggal geser map ke arah kiri ya. Ke arah kiri itu langsung ada di dead way. Di sini cukup banyak portupannya, tapi untuk jaraknya sendiri ya agak-agak jauh, tapi banyak banget nih di sini, di atas, di bawah, di samping ini ada portupannya. Jadi kalian bisa lebih cepat farming untuk tem gajahnya. Oke, kita coba dulu dah tangkap satu ya. Makan ada kan. Nah, ini yang plat fortupan level 62. Jadi nggak terlalu tebal juga sebenarnya dibandingkan sama yang lain. Kalau misalnya fortupan biasa itu kan cuman butuh satu kali yang kata ngeheal doang. Oke, kita tem. Dapat TMP lagi. Nah, untuk spot yang ketiga itu adanya di kiri dari dead quay. Dari dead quay itu agak ke kiri di sekitar sini nih. Nah, nama tempatnya itu Sky Seeker Peak ya. Sky Seeker Peak. Di sini banyak fortupan yang biasa level 60, ada horn fortupan juga level 60, ada plat fortupan level 62. Nah, di sini lokasinya, oke. Sip. Kita farming dulu fortupan yang banyak ya, karena emang butuhnya banyak banget untuk tempenya maupun telurnya. Kalian juga kalau misalnya nanti telurnya masih banyak, bisa dikasih makan ke pet utama kalian dulu untuk naikin refining coins. Oke, guys, gua bakalan farming dulu, nanti habis ini kita lanjut lagi di formnya untuk jadiin semuanya ke level 41. 2 hours later. Oke, sekarang gua udah cukup banyak dapetin tempe gajahnya. Kita lanjut di 4 lagi ya, kita lanjut di 4 lagi semuanya biar sampai ke 41. Ini dari mulai yang level 21 lagi, atau nerusin yang tadi yang level 35 itu kita naikin ke 41, lalu berlanjut ke fortupan yang lainnya. Dan ingat ya, ini tips itu berlaku kalau kalian rajin farming gajahnya. Farming gajah rajin, otomatis pet utama kalian atau pet bloodline kalian bisa rata dengan skill level 5. Jadi bisa bersaing dengan sultan-sultan yang spam. Modalnya di sini hanya waktu kalian dan juga kerajinan kalian doang nih, ngumpulin gajah sama naikin level petnya. Oke. Sip, ini kita bakalan tem semua, dan waktunya juga cukup lama itu dari deformnya ya. Untuk gua sendiri farming tempe gajah ini membutuhkan waktu 1 jam untuk sekitar dapat 90 sampai 100 tem. Jadi cuman sekitaran situ, muter lagi sampai kepenuhin kuota dari yang apa yang kalian butuhin. Kalian itu bisa ngelihat status tumbalnya itu ya, tinggal lihat attack quality-nya dari atributnya. Kalau misalnya di atas 25 ya lanjut build. Jika di bawah 25 attack quality-nya, sehingga pas lagi nanti level 21 attack-nya di bawah 145, itu lebih baik sih dirilis. Jadi nggak terlalu buang-buang waktu untuk naikin dia ke level 24, walaupun bisa aja kalian menggunakan atau namanya D4 pet yang lebih rendah dari fortupan ya, untuk naikin biar bisa
atau biar fortupan tumbal kalian bisa ngalahin fortupan level 60. Oke, terus kita D4 lagi, D4 lagi. Eh, jatuh. Naik lagi. Sip nih, kalau misalnya suara kayak gini ada nih, suara-suara ini, suara-suara salju ya. Biasa gue soalnya di salju sekarang, lagi dingin-dinginin, dingin-dinginan, apa dingin-dinginin. Nah, kalian bisa sambil natap bulan, natap langit, ini keren banget nih tuh. Bulan, sambil nungguin gajah lagi makan makanan. Iya. Nah, keren banget kan pemandangannya kalau malam. Makanya gue suka di sini. Untuk D4 arenanya, kalian bisa ngeliat video gua sebelumnya cara membuat D4 arena untuk fortupan, dan ini ketiga tempatnya kanan kiri tengah itu bisa dipakai. Oke, ini pet yang terakhir biar dia level 41. Habis ini gua bakalan lanjut untuk D4 semua pet biar rata 41 ya, nanti kita rilis secara bersamaan. Let's go. One eternity later. Oke, sekarang semua pet tumbal fortupan ya udah level 41 atau di atas 41. Kalian bisa rilis semuanya untuk dapetin banyak sekali level 3. Jadi kalian tinggal ngabius doang kan. Membutuhkan 9 buah level 3 yang sama untuk jadi level 5. Oke, kalian bisa lihat ini ya udah 41, ini 42, 41. Oke deh. Nah, sebelumnya itu gue udah ngumpulin beberapa level 4 dan beberapa level 3 ya. Rata-rata sih udah gue pasang level 4 ke pet gue yang sekarang biar agak lebih kuat aja sedikit gitu. Oke, let's go. Kita langsung rilis semua ya. Ini pet utama Jetfog level 45, kita rilis sekarang. Bye bye. Dor. Oke, kita rilis sekarang fortupan. Malap rilis. Fortupan lagi kita rilis. Fortupan lagi kita rilis. Litiger kita rilis. Fortupan lagi kita rilis, fortupan lagi 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 rilis. Buset, nggak habis-habis nih fortupannya. Fortupan lagi rilis. Satu rilis, rilis lagi, rilis lagi. Oke, ini Grizzly kita rilis, ini kita rilis lagi, ini kita rilis lagi, ini kita rilis lagi, dan yang terakhir kita rilis. Oke, jadi kita udah ngerilis sekitar 21 skill level 3 ya, atau kita ngerilis level 41 itu ada 21 tumbal. Sekarang kita coba fuse dulu sama yang kita punya, kita langsung quick store biar kita kelihatan dapatnya berapa-berapa. Kayak yang itu ada armor fear 9 biji kan, bisa langsung jadi level 5. Oke, kita withdraw 9 don. Nah, ini dari openness-nya juga ada 9, steel body-nya 9. Kita ambil lagi. Oke, kita langsung bikin dulu 3 level 4, dan ini juga kita naikin lagi ke 3 level 4. Oke, jadi 3 lagi level 4. Ini openness juga kita naikin lagi 3 biji, tinggal jadiin rata 5. Langkah ini bisa kalian lakukan berulang-ulang sampai skill pet kalian rata level 5. Jadi kalian bisa bersaing dengan spender-spender yang top CP di leaderboard atas.
untuk pet dan juga attendant. Untuk attendant juga nanti gue buatin lagi gimana caranya untuk dapetin skill level 5 dengan cara yang paling cepat. Modalnya cukup rajin saja. Jadi free player kayak gue bisa bersaing lah sama untuk spender-spender lainnya. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalian bisa tiru cara gua, atau misalnya kalian punya trik lainnya yang lebih bagus atau lebih cepat, bisa komen. Jangan lupa dukung gua dengan like video ini, share, dan subscribe. Bye bye.